Rumah Selangorku bolehkah disewa? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama lagi Yasir Amron. So hari ni aku nak share pasal rumah Selangorku bolehkah disewa. Kau tanya aku, tak payahlah. Tak patut pun, sebab asas kerajaan negeri Selangor pun depa buat rumah Selangorku ni adalah untuk orang mampu bilik, yang orang yang tak mampu nak beli rumah mahal lah ni boleh beli rumah Selangorku. So bagi aku, time tu aku gaji pun rendah, boleh beli, so bagus lah kan. So niat asalnya adalah nak bantu orang yang tak mampu. Tapi apa jadi bila hampa beli tapi hampa sewa kat orang lain? So macam bagi aku agak mengkhianati orang yang betul-betul nak rumah. Dia tak kisah kadang ada orang tu sanggup duduk pucung, raja pucung, tapi duduk kat belah sini tak kisah sebab janji ada rumah. Tapi yang hampa ni yang dah ada rumah pi beli lagi rumah, beli rumah satu hal, lepas tu pergi sewa kat orang lain. Sakit hati, panas kot. Kami yang duduk ni pun terasa lah. Okay, sewa pula pak sewa ni. Okay lah, kalau macam dah terbeli sewa pun pilih lah orang, janganlah sewa macam sewa lah pada family orang macam tu. Ni pi sewa bujang tak apa kot. Tapi yang aku paling trigger sekali, floor aku dah start sewa kepada bangsa asing. So apa ni, please lah owner rumah Selangor aku, janganlah buat macam ni. Jangan start sewa kepada bangsa asing, padahal niat asal pun macam aku kata tadi untuk bantu orang yang tak mampu beli rumah. Tapi macam mana hampa boleh lepas beli rumah? Lepas tu dah lepas beli rumah, pergi sewa kat orang lah, sewa pula kat bangsa asing lah. Please lah, please. Orang penat kot. Bukan penat, macam tak secure lah. Bayangkan bangsa asing handuk nak masuk rumah, nampak bangsa asing pulang rumah, macam mana perasaan tu? So aku harap kepada owner-owner, janganlah, jangan buat macam ni. Jangan sampai ada orang buat tindakan kepada hampa. Aku pun tak mahu, aku semua dah besar kot yang beli rumah ni semua. Aku tengok mostly dah umur 20, 25, 28 ke atas sampai ke 40 ada baru first time beli rumah. Nampak benda tu keperluan orang, orang ramai nak beli rumah tapi tak mampu dan tak ada peluang apa. Tapi bila hampa buat bunyi, apa perasaan orang tu yang dia tak dapat peluang ni? Dia nak sangat tapi dia tak kisah je, asal ada rumah jom tak apa. So peringat balik, tolong beringat balik, tak baik. Kita rakyat Malaysia jangan buat tu, please lah, please eh. So lepas ni kalau nanti ada kerajaan negeri buat rush ke apa-apa buat rush, jangan duk kata viral pula, oh benda rumah pertama ke apalah, sorry. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.